Guys, welcome to channel YouTube Bian Body Kit. Nah, di video kali ini saya melakukan progres pengerjaan untuk mobil Lexus. Lexus ini adalah tipe yang RX 270 dan akan kita upgrade nih menjadi yang 350 F-Sport. Dan kalau yang versi ini yang saya upgrade itu adalah di bagian depannya aja, karena dia yang di upgrade itu di bagian bumper. Dan di bagian belakang nggak kita upgrade ya, karena memang parts-nya ini cuman ada di bagian depannya aja. Nanti grillnya juga besar, dan lampu ini udah saya ganti nih. Jadi sudah kita ganti menggunakan yang facelift, karena kalau yang sebelumnya itu dia belum facelift. Nah, di sini juga kita akan melakukan dari pengecatan, dari pemasangan, semua kita melakukan pengerjaan instalasi sendiri. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Kalian harus terus pantengin di channel YouTube Bian Body Kit, karena di channel kita di bengkel workshop Bian Body Kit ini selalu melakukan pengerjaan upgrade. Pokoknya kita menyediakan parts untuk mobil yang bisa di upgrade. Salah satunya adalah yang Lexus yang sedang kita kerjakan yang ini, dan di belakang sana nih ada mobil Alphard juga, ini sedang melakukan progres, dan ada Alphard lagi, dan di belakang Alphard ini sebenarnya ada mobil Land Cruiser. Land Cruisernya juga akan kita upgrade. Nah, bagi teman-teman yang ingin konsultasi kira-kira mobil apa nih yang bisa di-upgrade, ya khususnya yang memang parts yang bisa di-upgrade ya, nanti tinggal konsultasi aja di nomor yang ada di deskripsi. Nah, oke, nanti simak video berikut ini. Guys, kita untuk melakukan pengerjaan untuk mobil RX 270-nya. Nah, ini penampilannya udah jadi sporty ya dari sebelumnya, dan ini sih benar-benar bagus banget dari penampilan depannya, jadi lebih galak, dan di mana dia memiliki ornamen chrome di bagian bawah serta di bagian sekitaran di grill. Dan grillnya pun dia juga sudah besar. Ini konsepnya yang menjadi facelift yang RX 350. Nah, kalau yang untuk Lexus seperti ini, saya memiliki dua model. Yang pertama seperti ini yang selalu kita pasangkan. Ini model seperti ini banyak juga nih yang kita pasangkan. Dan yang satunya lagi adalah model yang faceliftnya. Dia grillnya nggak besar, tapi dia modelnya itu agak lumayan cukup simpel, tapi dia juga sporty. Dan selain itu juga dia harus ganti untuk di bagian headlampnya kalau misalkan untuk Lexus yang generasi seperti ini. Nah, ini hasilnya. Sudah kita melakukan pengerjaan dan lampunya semua sudah ganteng, sudah lancip, karena namanya dia facelift, dia ujungnya sudah lancip, dan pokoknya ini udah the best banget. Jadi kalau dibawa jalan juga pun, wah, ini jadi pusat perhatian juga bagi orang untuk melakukan penglihatan. Jadi cukup oke lah untuk model seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mau juga nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi, dan saya akan tampilkan juga sedikit tentang hasil finishing pengerjaan dari bengkel Bian Body Kit, karena di kita ini selalu menampilkan untuk hasil video supaya kalian pun juga ingin mencari barang terutama di dunia body kit seperti ini, jadi tahu betul untuk hasil detailnya, kerapihan yang paling utama. Karena kalau kita melakukan pembelian di platform-platform, misalkan contoh di Instagram ataupun juga di marketplace kayak seperti di Tokopedia, di Bukalapak, kan kita nggak melihat secara detail, kita hanya melihat dari segi gambar aja, tetapi kita nggak tahu nih dari segi pemasangannya itu seperti apa. Nah, makanya kalian saksikan video berikut ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta dukungannya untuk subscribe dan like kalau suka video kali ini. Thank you.
Cause we be on a time.